Tanya apa? Kan di video kemarin, akun kamu kena banned. Kok sekarang ada lagi? Ya, aku bikin lagi lah. Gitu aja repot. Kok punya skin bagus-bagus? Kalian tahu kan aku Sultan? Kenapa sih, Fat? Ah, aku punya ide. Ide? Maksudnya? Kali ini, aku bakal prank global. Biar mereka kesel. Kata Ma, kita gak boleh ngeprank gangguin orang. Dosa tau. Tapi ini game, bukan dunia nyata. Jadi, Ma gak ada di sini. Yahaha. Oh iya, BTW, kenapa kita duduk di atas sini ya? Aku cuma pengen berdoa aja. Sama aku. Sama MP40 kobraku. Woi, Krono. Woi, Lok. Lu kemarin kemana aja sih? Gua cariin gak ketemu-ketemu. Lu cari gua kemana emang? Di tong sampah, di sepiteng, di jamban, di comberan, di atas loteng. Lu kira gua tikus? Hehehe, canda-canda. Mau apa lu cari gua? Gua mau ajakin lu main PS. Ya, hayu, hayu. Ah, telat lu. Halah, ayolah. Bosan gua main epek mulu. Hah? Apaan tuh putih-putih? Bang? Wow! Hoho, bandel pocong udah siap. Sekarang tinggal cari mangsa. Ngapain kamu kayak gembel gitu? Kok gembel? Aku tuh lagi cosplay jadi pocong tahu. Pocong sama gembel kan sama aja. Gimana? Oh, ini maksud kamu yang tadi. Kamu mau? Ya, bener. Aku mau prank global pakai bandal pocong ini. Satu server pasti bakal lari ketakutan kalau lihat aku. Kamu kan dari awal udah kayak setan. Ngapain pakai cosplay segala? Apa? Enggak. Oke. Mangsa pertama nih. Gue kagetin lu. Yah, bantai. Mana kalian global-globalan lu? Maju semua lu. Hah? Pocong, lari. Yah, cupu. Langsung lari dia. Wih, ada mangsa lagi nih. Ngeri banget deh gua. Orang tadi langsung lari lihat gua. Yah. Menggokil banget dah mulutnya. Cidu. Lah. Pocong. Lari sana, lari. Setan. Anjir. Waduh, woi. Jangan ditembakin, woi. Aku ada senjata lagi. Woi. Kampret tuh orang. Ketemu setan malah ditembakin. Gak ngotak banget. Untung kamu gak kenok, Mat. Mending kita fokus boya aja yuk. Udahin aja pranknya. Gak ah, orang lagi seru-serunya prank global disuruh berhenti. Gas, cari korban lagi. Mat. Bro, lo tau gak? Gak tau. Gue kan belum ngomong, gue tampol lo. Makanya buruan ngomong dah. Ada gosip kalau di map Bermuda ini ada hantunya lo. Ada hantu pocong yang meneror para player. Pocong? Ngeri banget dah tuh. Wih, mereka lagi ngomongin gue nih.
Ternyata cepet banget gue terkenalnya ya. Gosipnya bilang, kalau lo main app-app jam 3 pagi dan pergi ke Clock Tower dan ngucapin mantra apa gitu, lo bakal didatengin oleh pocong lo. Serem kali ya kalau ketemu beneran. Gosipnya pocongnya itu badannya gede banget, terus serem pula. Hah? Terus kalau ketemu itu setan, lo bisa dimakan. Apa? Wow, pocong! Kayaknya gosip tentang gua terlalu lebay dah. Gua jadi gak enak nih. Masa gua dibilang kekar, ganteng, tinggi, gagah, berani pula? Kan gua jadi malu. Tahu gak Munti, aku digosipin player-player lain loh. Katanya aku bakal nakutin orang kalau dia main di jam 3 pagi, terus mereka berada di Clock Tower. Itu. Terus katanya kalau mau aku muncul itu harus ucapin mantra dulu. Kalau nggak salah mantranya itu... Tunggu, Mat. Nih, si Unti punya Scar Megalodon. Iri, bilang babu. Nah gitu. Hah? Kemana Unti dah? Iya. Hah? Siapa tuh? Yeah. Lu? Apa lu? Ngajak ribut? Sesahayu. Wah, pocong beneran. Gede banget anjir. Itu pocong apa titan? Selamatin aku, Unti. Thank you.